Putri Anne memberikan jawaban yang seolah menegaskan statusnya tak lagi sebagai istri Arya Saloka. Setelah memilih ubah penampilan dan menghapus foto-fotonya dengan Arya Saloka, Putri Anne memang menuai perhatian. Tak sedikit publik berasumsi Putri Anne sudah berpisah dengan Arya Saloka. Meski selama ini bungkam, Putri Anne beberapa kali menyiratkan perasaan patah hatinya melalui sejumlah unggahannya di Instagram. Belakangan ini, jawabannya kepada seorang netizen yang memanggilnya janda menjadi sorotan. Ibu satu anak ini seolah tak keberatan dengan julukan itu dan tampak memberikan respons. "Hai janda," komentar seorang warganet. Putri Anne nampak membalasnya singkat. "Hai," balas Putri Anne. Hingga kini, Putri Anne masih tertutup dengan kehidupan rumah tangganya dengan Arya Saloka.